Oke guys, kita sekarang lanjut lagi pertarungan antara adik kakak yaitu RRQ melawan RRQ Sena ya guys ya. Dimana game pertama tadi RRQ Sena menang dengan cukup ya bisa katakan mudah sih, mudah juga ya guys ya. Langsung aja kita nonton, let's go di game yang kedua guys. Jatuhnya ini permainan game kedua dari romer baru RRQ yaitu Naomi ya guys ya. Dan Lemon juga bermain di sini. Apakah RRQ yang namanya RRQ Yoshi dulu yang dulunya bisa membuat game menjadi satu sama? Satu-satuan ya. Oke, tapi ya ini dia untuk draft dari kedua belah tim. Aku suka sih dari draftnya untuk RRQ ya. Kakak-kakakannya. Tapi dia harus tomboling ya. Again, dia harus bisa main lagi di game untuk dapetin temponya teman-teman. Pertarungan kakak adik ya guys ya. Setup, tapi inilah dia ya, kita langsung aja masuk ke dalam game yang kedua antara RRQ versus RRQ Sena. Masih terpilih sama Kodius dan Momo-chan. Oke, wah ini penasaran. Oke, kita lihat di sini Nelson atau Albert dia memakai Joy, sementara dari RRQ Sena hypernya Hyper Fredin guys ya. Kita bakal melihat nanti kan masih main nih ntar malam ya pada caranya. Tapi gini sih Mo, mungkin juga ya, ini ada faktor ya Mo ya, ini faktor X. Gak lihat Albert. Kenapa tadi tuh? Sebentar guys. Kalau ada kemungkinan sedikit dimana kan Naomi baru masuk RRQ ya. Jadi kemungkinan kan live. Yeah. Jadi mungkin butuh pemanasan lebih banyak game lagi bareng. Tapi buat teman-teman ya, kalau yang udah pasti ketemu sama chemistry, kalian tuh bisa beli Diamond Mobile Legends sama dapetin gratis kuota gaming. Minotaur melawan Naomi Hype Kufra. Tadi di game pertama juga Kufra ya. Ataupun langsung download aplikasi FIFA Plus ya sekarang. Betul. Lemon memakai Novaria. Di game pertama tadi yang lainnya coklat cuma Lemon seorang ya guys ya, yang nggak coklat. RRQ Sena itu ada lapu-lapu, Fredin, Valentina, Minotaur dan Beatrix. Sementara dari RRQ ada Skylar, Naomi, Lemon, Banana dan Nelson. Jatuhnya ini full grid timnya dari tim RRQ ya, RRQ MPL ya. Masih kosong-kosong hampir di menit 2. Kita lihat apakah RRQ bisa memaksakan game ketiga terhadap adiknya itu RRQ Sena. Apa dihentakan ketiganya? Tiga baru menokat. Tapi kan juga yang nomornya dia itu sekarang udah bisa bikin menokat gitu. Iya, tapi ya sekarang tuh oke. Kena pentung. Ufranya, pas dapet. Waduh, duluan Minotaurnya guys. Langsung rata. Naominya terlambat sepersekian detik ya. Bubainya dari Minotaur terlebih dahulu. Jadi terbang semua. Oke, skor 2-0 untuk RRQ Sena. Retri dikejar tapi nggak akan mati sih guys. Oke, terjadi team fight di forest buff. RRQ down ya lapu-lapunya. Oh, dia mati. Banana ngekill Albert. Ejonya ngambil ke jungle arah RRQ Sena. Naomi nya ngecas guys lapu-lapunya. Pas kena flicker. Tapi masih bisa flicker juga, apakah mati? Oke, mati. Dikill oleh Naomi guys. Minotaur kuat juga ya sekarang ya. Di patch baru ini. Oh, dapet apanya? Beatrix-nya? Dapet lagi Minotaur-nya. Terakhir tuh Minotaur muncul di high ya. Oh, Sigit juga sempat muncul di. Iya, yang pas awal itu kan. Masih alot ya, masih dua sama. Di konsa di match 2-nya ya. Oh. Itu sebelum Minotaur-nya di revamp yang ultinya kayak gini ya. Iya. Si Sigit tuh kan sebelum revamp soalnya. Tapi aku masih kangen Minotaur lewat bawah. Yang dia harus nge-charge dulu. Iya. Untuk ngumpulin high chain. Apu. Soalnya kalau ngelihat apa knock up-nya
lama itu lebih bagus sebenarnya. Emangnya balik dulu? Karena gak ada delay kan, maksudnya gak ada animasi delay. Mananya habis kali ya? Sekarang ada animasi. Dan dia kan udah knock up dari hentakan pertama tuh, yang dulu. Terus soalnya aku main Minotaur terus. Jadi lumayan. Sudah sama ya guys ya? Berarti hero yang mumpun dulu Mino sama Krok. Mino dan Krok. Hero pertama aku Hylos. Oh Hylos mah. Hylos. Kan dulu Hylos sakit banget tuh Ring of Punishment-nya. Iya. Kejonya abertnya ke Oris Buff terlebih dahulu. Iya. Oke, tapi kita back to the game. Kena. Sudah mulai maju ke area depan. Tapi tetap dapat Fredrin ya. Karena juga udah setupnya udah bagus juga. Untuk arah ke sana. Dan langsung bubai jalan. Bubai gerak jalan. Beda 500 perak. Aduh, Skylar hampir. Lucu namanya, tapi Skylar. Masih bisa. Hati-hati terhadap rerumputan tetangga yang dia lewati. Memang terlihat lebih hijau, tapi terlihat bahaya sepertinya. Karena banyak jebakan Batman di sini. Benar, tapi Bubai sudah sempat terlihat oleh Naomi. Di area rumputannya Nelson. Oke, bakal mencoba untuk mengharus ke arah seorang Bubai kali ini. Terpoking cukup apa ya. Masih bisa mundur terlebih dahulu. Masih memiliki tentunya. Sakit-sakit. Waduh, nggak kena. Stop. Ketahuan 3 orang. 4 orang ketahuan tuh. Habis dari ultinya Novaria sekitar 5 detik deh, oh salah. Masih alot, masih 2 sama skor guys. Alot dengan lapu-lapu berarti bisa dikatakan sama kuat di laning guys kalau dia berdua berhadapan. Cukup pasif ya dari kedua belah tim. Dia kayak game pertama ya. Heeh, di 6 menit pertama tapi ya tipikalnya dari sana juga kayaknya dapetin Notara beli Radiant Armor. Itu baru mereka berani main tabrak. Dan ini sepertinya bakal coba dicari buat pemain di area bawah. Bubai. Mau coba hancurin turret bawah. Kali ini si sapi jantan yang sudah mulai bersiap-siap. Tapi seperti Skylar dan juga Naomi pekakan ketahuan sama Lemon. Ini sapi kerbau apa banteng nih. Sakit banyak lagi juga Latinator ya. Ketahuan. Wih panjang ya dari sana ke sana tuh. Kebuka jalan itunya. Visionnya. Astral Meteor yang sangat amat baik dari seorang Bubai. Dan Okta. Coba untuk penahan. Wajas. Cet. Wajas. Uti. Kena stun. 4 lawan 4. Masih kalah juga tim fight ya guys. Par. Kena minion fury dari Minotaur-nya. Merubah segalanya. Bubanya menghancurkan tim fight dari RRQ guys. Skylar hampir aja ter-take down sama seorang Maga. Itu posisi dari Senna masih 4 lawan 4 loh di area mid. Jadi belum ada Muggles yang join team fight, itu aja udah mulai. Oke, Karinya udah 4500, Batrick udah 5000, beda cuma 500 tapi beda item, satu Corrosion Sight. Kari sedangkan Batrick dia milih BOD. Tapi masih ada Minion Fury tentunya. Knock up ketiganya itu yang ngebuat RRQ mereka benar-benar masih sama sekali enggak bisa minim war ya. Belum mati dan masih dikit. 3-2. Tapi tadi tapi Hero Suha udah mulai nakal. Oke, Freddy ini dia cukup berani karena dia kuat ya pakai item defense. Kenapa ini? Terkejut dan terheran-heran Batrick ya guys. Gak bisa kemana-mana lagi. Iya, tapi itu lumayan sakit juga karena kombonya masuk dengan adanya astral meteor dari seorang Lemon. Memang kayaknya harus bubar. Lemon cukup, ya cukup apik lah guys ya. Permainannya 0-0-2. Nyebrang tanpa adanya satu apa ya, satu cover dan dia lebih aman aja lah sebenarnya. Oke, Valentina ngambil ulti final slash-nya dari Arlott. Turret RRQ MPL udah hancur yang di atas.
sih dari Rosuha ini udah ngeliat pemain-pemain dari Arab Gold sudah itu hampir beda mulai 2000, ya, 1200-an. Karena Naomi udah mulai bersiap untuk mendapatkan momentum satu buat Tyron revenge-nya. Tapi Dor, Di bawah dia kena. Mau jadi target terlebih dahulu kali ini satu buat Tyron revenge-nya. Jebol. Wah. Masih bisa mundur kah? Aduh. Masih ada flicker dan bahkan Skylar. Flex Skylar nge-hit ke turret, guys. Siapa yang dapat? Retri Albert ya guys ya. Masih jago di retrinya ternyata. Oke. Itu di bawah kita lihat yang di RRQ yang di bawah sini guys ya. Kelihatan lemon itu, depannya banana. Sebelah banana itu kemungkinan Naomi yang agak kesana sama Skylar. Sebelah si lemon kayaknya Albert. Oke, mati kah? Kena Venus Slash tapi. Wih, lemonnya nge-kill. Flicker. Nelson. Dapat turret mid, turret bawah, cuan, langsung unggul gold 2, hampir 3000. Wah, hampir kena, kena slash. Skor 4-4 guys. Siapa nih yang menang guys, di game yang kedua ini? Jangan lupa bantu tekan tombol like ya guys ya, yang nonton. Oke, lemon beli Divine Glaive. Nyari lemon terlalu susah gitu atau terlalu dalam. Pertama lemon juga masih memiliki Astra Ring. Minotaur beli. Pakai gitu. Jadi dia bisa nembus tembok. Dominan. Gitu, bayangin. Jadi kayak susah banget tangkap iya. Lemon gitu. Tapi kalau misalnya yang nembus tembok itu kan ada timing ya kan sebenarnya. Ketika beli dia Athena kan Naomi. Iya, benar. Tapi terkadang tuh aku suka ngelihat meme Novaria tuh kalau misalnya timing skill 2-nya udah habis gitu. Jadi nyangkut. Kena slash. Oke, terkepung enggak? Terkepung Fred ini, guys. Meninggal langsung. Banananya sempat flicker. Minotaurnya udah gak ada itu ulti. Kena tawan 4 buah di situ. Aduh gak sampai. Lemon ini begitu menyebalkan. Dan mau gak mau pemain-pemain dari Arkisena mereka harus mundur serentak karena mereka udah kehilangan satu pemain. Mereka gak mau sampai kehilangan 2-3 pemain kali ini. Dan apalagi tadi kalau saya mau perhatiin, itu muggle-nya free-post ya? Iya. Jadi kayak kalau mau dipaksa sama RRQ, malah itu RRQ yang rugi. Untuk sementara walaupun 45, kedudukan unggul RRQ ya. RRQ MPL ya. Dan memang Nielsen ini berbeda dari game pertama. Di game pertama tadi, RRQ Senna yang menang. Oke, Beatrix-nya sudah beli Hasclaw. Menambah lifesteal-nya lagi. Oke, kena. Dipaksa kah? Oke, mati. Beatrix-nya mati dong. Nggak usah kemana-mana. Udah, kalau deket. Join. Masih bisa lewat. Waduh, mati. Shotgun troll ke depan. Kena final slash Minotaur-nya. Otomatis mati ya. Ada Kari. Hero tank-tank keras juga lembek ya. Lord kedua harusnya free lord untuk RRQ. Nelson joinnya udah beli item aja yang paling mahal. Apa yang namanya? Duh, lupa lagi. Di mulut aja tapi lupa untuk nyebutin. Frycons. Aduh, kok gak dipaksa Lord tadi? Di tangan seorang Skylar di menit ke-13 kali ini pemain-pemain dari Arkisena mereka nggak mau ini team fight ya. Nggak dapat tapi Naomi masuk dengan satu buah Tyrant defense namun belum mengenai ke arah pemain-pemain Arkisena. Siapa yang dapat nih banana, kalau Arkisena yang dapat langsung berbalik ke di reset sebenarnya tadi di area reset tapi Lord masih bisa di reset ketahuan panjang jaraknya ya. Dari situ sampai kena tadi ke bawah arah ke orange buff. Valentina udah beli Divine Glaive. Kali ini Nelson bakal coba untuk mengusir pergerakan dari seorang Rosuha. Kena dua. Terpaksa lagi. Ada loh dipakai. Bakal coba di reset.
Tahan dulu nih, karena ada perutan lot ya. Kena mati bubainya dulu. Oke. Siapa dapat? Dapat Nelson Joy, guys. Terjadi team fight, chaos langsung. Karinya, Skylarnya nge-shoot downin. Hampir mati. Flicker kah? Ada flicker kah? Lemon flicker. Bar. Skylar 402 diam-diam mulai ke mid late game. Kawan. Lemon tuh. Sakit. Skylar beli Rose Gold Meteor. Nelson beli Glowing One. Shing, ketahuan 4 di situ semua. End gak nih guys? Enggak sih, masih bisa ditahan. Masih bisa ditahan. Enggak ada AOV-nya soalnya guys. Apa tuh? Maaf guys. Oke, ketahuan lagi. Itu Valentina yang ngambil utis kayak apa? Banana Arlott. Oh, kena. Langsung hati ya guys, kena kibasan Final Slash Arlott. 7-13. Gold sudah beda 7000. Paksain gak sama RRQ nih untuk nge-endin adeknya nih, RRQ Senna. Ikarinya ke atas dulu. Nge-clearin dulu. Kayaknya sih bisa end deh. Paksain gak ya? Lemon 219. Asisnya keren juga ini. Avaria ya guys ya. Naomi 215. 417. Kayaknya betul lot ketiga dong berarti. Endgame karena posisi memang nggak ada turret di sisi area mid dan juga area bawah yang bisa mendorong laning untuk main RRQ. Tapi ini sih ini kalau Valentina dan Lemon untuk ituin kurangin life up ketahuan 3 life steal dari Minotaur dan lapu-lapu juga life steal. Karinya bersihin atas. Harusnya sih lock dulu ini. Ketahuan, ketahuan 5. 55-nya ketahuan. Sayang dengan namanya Astral Eco selalu dibuka untuk cari tahu keberadaan dari pemain-pemain Senna. Karena cooldown-nya sebentar banget, 12 detik kalau dalam ulti Astral Eco. Senna sih harus coba team fight ya guys ya. Kalau enggak nih harusnya kalah nih. Lot ketiga ini mah. Di reset dulu, di reset. Lot evolve aja tanggung. Aduh. Gila. Segitu. Oke, mati kah tuh Valentinanya? Oh, kena Vanessa juga. Skylarnya war ternyata, terjadi war Minotaurnya. Oh, Nelson Joy-nya. Oh, wipe up dong. Wipe up, guys. Lemon menggila ya guys ya di game kedua ternyata guys dengan Novarianya. Di game pertama tadi juga dia cukup bagus. Pada jual-jual Skylar beli. Apa tuh guys yang di magic? Oke, Lemon tampak bersemangat kali ini. Jarang-jarang Lemon ya masih tos-tos-tos gitu. Yang berdiri lagi. Oke guys, sampai di sini dulu di game yang kedua. Akhirnya RRQ berhasil mengalahkan adanya RRQ Senna. Sampai jumpa kita di game yang ketiga. Jangan lupa bantu tekan tombol like, comment, share, dan subscribe. Dadah guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.